Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita lagi di jalan, ketemu ODGJ di jalan nih. Itu ODGJ-nya lagi dari seberang. Jadi kita mau langsung ke sana, kita mau berdiskusi, kita mau tanya-tanya lah gitu. Semoga aja nanti bisa ketemu keluarganya ya. Karena dia kayak kebingungan gitu. Tadi kita pas arah mau balik ya Ki ya. Kita arah mau balik, malah ketemu di jalan. Oke, udahlah, bismillah lah kita samperin dulu. Dan juga kita udah siapin makanan juga buat bapak itu. Semoga tidak ada apa-apa dan tidak ada halangan ya. Biar lancar semuanya. Oke, kita langsung nyamperin aja. Kita pakai motornya sana, Ki. Tanya mau duit tak gitu? Mau duit tak? Duit. Nih, duit. Mana? Duit 50 ribu. Kita harus tetap hati hati juga ya, walaupun nampol kita harus tetap hati. Mau duit tak? Bisa, saya kenal dengan apa nggak? Kenal, ya udah kenalan dulu. Anji atau Adi? Hah?
asik Ki ngelakukan itu ya. Gimana Ki, kejar kaki? Boleh. Boleh. Tapi maghrib ya? Kita gini aja, kita cari waktu dia yang lagi kosong. Jadi kita ikutin pakai motor, yang penting mot apa? Makanannya udah sama dia gitu. Udah yuk, kita dengerin maghrib dulu deh. Oke teman-teman, kita baru selesai sholat maghrib. Tadi singgah dulu di masjid nih. Di masjid kita singgah dulu dan tadi kita evakuasi di situ tuh, di seberang itu tuh. Tuh di seberang. Tapi kita belum berhasil. Nanti kita mau tanya dulu sama warga sekitar, itu beneran di sini atau enggak gitu loh. Tapi kita mau cari-cari juga di sini setelah maghrib, karena tadi pas kita temuin, pas kita evakuasi kita temuin itu pas banget maghrib. Nah kita harus break dulu, kita harus berhenti dulu karena memang azan maghrib itu kita harus sholat dulu gitu loh. Nah coba kita tanya sama Ade ya. Ade, Ade, tadi tahu gak orang yang ODGJ di sini yang baju merah tadi? Oh nggak tahu, ini aku kasih tahu ya. Kenal gak sama orang ini nih? Nih, mana ya nih? Kenal gak? Siapa Pak? Ini Pak, kenal gak sama orang ini Pak? Tadi Pak. Siapa? Entah gimana, mukanya udah nampak nih. Oh udah nampak ya. Oh ini orangnya agak gangguan jiwa. Siapa ini? Nggak tahu. Tadi saya saya evakuasi. Cuman ini posisinya di mana nih? Sini nih Alfamart sini. Oh gitu. Cuman pas maghrib, jadinya kita maghrib dulu di masjid gitu. Nggak kenal ya Pak? Benar. Oh nggak kenal. Kecuali kalau mukanya nampak barangkali. Bewok sih, agak bewok dia. Oh nggak nampak ya? Ya udahlah. Insya Allah kita mau bawa ke Dinsos langsung Pak. Nanti langsung dihubungin sama pihak Dinsosnya. Iya, makanya kalau misalnya masih daerah sini kita masih cari-cari dulu. Ya udah oke, makasih ya Pak. Oke lah. Siap, amin. Kita nanti kita cari-cari dulu dan tadi kebetulan mic-nya nggak nyala. Jadi mungkin nggak tahu nih, bising pasti suaranya. Kita cari dulu Ki ya. Jadi kita cari dulu, nanti semoga dapat. Kalau dapat kan enak, kita langsung hubungin Pak Pari di Sos Ketapang ini. Yuk. Ini sih Bu. Bu, tadi tahu orang yang tadi lewat gak Bu yang baju merah tuh? Enggak tahu, tapi sering lewat sini. Oh, sering lewat sini ya Bu ya? Dia asli pagi. Pagi biasanya. Oh. Tapi enggak tahu orang mana ya Bu ya? Banyak orang lewat sini. Orang-orang gangguan gitu banyak ya? Banyak. Berarti sering pagi sering lewat sini dia? Bolak-balik sini aja berarti Bu ya? Iya. Oh, ya udah. Makasih ya Bu ya. Ini kita sampai malam nih, kita nyariin karena kalau rasanya belum puas aja gitu kalau kita belum temu. Tapi kata tadi ibu tadi itu katanya biasanya di sini sering bolak-balik pagi sore sering bolak-balik, berarti kan ada di sekitar sini gitu kan. Nah kalau biasanya itu kalau orang gangguan jiwa itu jalannya lurus aja dia, nggak ada belok-belok dia. Kita sampai depan aja Ki ya, nanti sampai depan lampu merah ke kanan udah. Nah kalau misalnya emang nggak ketemu juga besok kita lanjut lagi gitu. Di sini ya? Oh iya, rutenya di sini terus dia. Kita cari pelan-pelan. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita nggak ketemu. Kita udah muter-muter tadi pas habis maghrib itu udah muter-muter cari-cari tapi belum ketemu. Mungkin belum jodohnya kita dipertemukan malam ini. Tapi mungkin besok Ki, kita gas ya. Oke, kita gas pagi, kita cari-cari. Karena tadi infonya itu karena ibu-ibu yang di dekat masjid itu, tukang warung tuh katanya, dia setiap pagi ada muter-muter sini. Terus sama sore juga ada. Berarti
nggak kemana-mana, pasti di sini aja gitu loh. Karena ini udah terlalu malam, kita mau lanjutin juga kan nanti yang ada jadi bahaya juga buat kita. Jadi kita tunggu besok aja gitu. Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau misalnya suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada info DGJ di Ketapang. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Divo Avi. Saya Divo Avi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.